Irjen Verdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bripka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan. Yang ketika diberikan nikmat, manusia menganggap menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, sana stadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizzalim, Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya, diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan suuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah, di mana keadilan Allah? Salah faham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasiq. Yudhillu bihi kathira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kathira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran, dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit, diazab dalam bentuk kenikmatan
agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahannam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim aniaya walaupun sebesar biji sawi. Irjen Verdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama ini, Irjen Verdi Sambo juga ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok demi kelancaran pemeriksaan. Tim Sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers Selasa, 29/8. Konferensi pers tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabareskrim Komjen Agus Ardianto, dan Korbrimob Komjen Anang Revandoko. Kemudian Kabaitelkam Komjen Ahmad Doviri serta Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo. Diketahui, Verdi Sambo termasuk dari 25 personel yang diperiksa tim khusus terkait tindakan tidak profesional di kasus kematian Brigadir J. Dia juga salah satu dari 15 personel yang dimutasi dari jabatannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadiv Propam ke Perwira Tinggi Pelayanan Markas Yanma. Mabes Polri juga menempatkan Irjen Verdi Sambo ke tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penembakan di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. Polri menduga Sambo melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tempat kejadian perkara TKP penembakan Brigadir J. Salah satu dugaan pelanggaran Sambo yakni mengambil CCTV di rumah dinasnya. Mulanya, Polri menyatakan Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Polri menyebut baku tembak terjadi usai Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Verdi Sambo. Setelah itu, kasus menjadi pembicaraan terutama.